Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi bubu kucing tata. Ini dong, bodoh ya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ari. Kali ini gue mau review lagi perumahan. Ini gue lagi mau ke daerah jalan tol Jakarta Cikampek ya. Kondisinya hujan. Semoga nanti sampai di perumahannya nggak hujan ya teman-teman ya. Jadi gue mau ke daerah Bekasi. Pokoknya saksikan terus videonya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, terus komen kalau ada pertanyaan, dan di subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekarang gue jalan dulu ya teman-teman. Halo guys, balik lagi dengan gue Ari. Kali ini gue udah sampai di lokasinya. Jadi ini lokasinya tuh berada di daerah Bekasi Timur. Ini salah satu perumahan estate yang ada di Bekasi. Mau lihat rumahnya kayak gimana? Yuk, kita masuk dulu ke rumahnya. Oke, teman-teman. Jadi ini salah satu tipe yang paling besar di sini, tipe Arden. Jadi untuk luas bangunannya itu dia 87. Tapi dia bisa sampai luas tanah tuh yang sampai 200-an. Karena ada tipe yang di hook ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sekarang udah mendung banget, hujan. Yang pasti di sini tuh nggak banjir. Karena rumahan ini lebih tinggi daripada jalanan, sekitar 1 meter, jadi aman banget, nggak banjir. Oke, sekarang kita langsung ke rumah contohnya aja. Lebarnya ini 8 x 12 meter. Ini carportnya, teman-teman bisa lihat, carport ini bisa untuk 2 mobil ya, karena lebar. Terus juga dia udah dikasih aliran air seperti ini. Jadi kalau nyuci segala macam, airnya udah langsung turun ke bawah. Teman-teman bisa lihat kanopi seperti ini. Oh iya, bisa teman-teman lihat udah banyak yang menghuni di sini ya. Jadi nggak perlu khawatir ini perumahan ini pembangunan lama atau segala macam, karena di sini ada yang inden dan juga ada yang ready. Sekarang kita lihat dulu fasadnya. Ini temboknya dibikin minimalis banget. Nah, dengan warna-warna coklat dan ada garis-garis begini. Terus di sini ada bebatuan lagi di fasad depannya ya. Sehingga walaupun rumahnya modern tapi ada nuansa-nuansa alamnya gitu ya, teman-teman. Sekarang kita masuk yuk. Hujan semakin deras teman-teman, jadi gue agak sedikit ngomongnya agak sedikit lebih kencang. Ini di sini ada kayak tiang gitu, pilar, dan atasnya ini topi-topiannya seperti cor-coran ya. Enak banget di sini, apalagi kalau teman-teman belinya yang hook. Nah situ masih ada area taman lagi. Wah enak banget. Suasana rumahnya juga yang konsep estate banget teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam. Pintunya juga udah cukup besar dan ini pakainya engineering wood.
Terus ini pintunya, handle pintunya dia pakai smart door lock. Tuh. Oke, kita kesini dulu ya. Nih, di sini ada jendela lagi yang cukup besar yang mengarah ke carport. Tapi jendela yang bisa dibukanya itu yang di sini ya, teman-teman. Hujan banget, hujannya deras banget. Oke. Jadi di sini itu ada tipe lagi, maksudnya jadi tipe yang premium yang A dan tipe yang B. Yang di pasaran itu sekarang yang B. Bedanya apa? Kalau yang A itu lantainya pakai homogeneous tile 60x60. Cuman yang B itu dia pakainya 40x40. Bangunan sama semua, cuman bedanya di lantainya aja. Ini lantainya kalau yang ini 60x60 homogeneous tile. Ini area untuk ruang tamu atau bisa jadi living room juga. Dan untuk ceilingnya cukup tinggi. Dia lampunya juga udah pakai lampu downlight. Oke, nah ini di sini ditempatin untuk area meja makan di sini, atau nanti teman-teman kalau beli rumah di sini bisa ditempatin untuk apa aja. Terus, nah ini enaknya juga, ini kayak rumah-rumah mewah ya. Di sini tuh ada kaca besar lagi, kita buka ya teman-teman. Oh ternyata ini pintu ya, pintu untuk menghadap ke taman, pintu sliding gitu. Nah, itu juga sepertinya bak kontrol. Dan di sini juga ada jendela lagi. Jadi untuk pencahayaan di rumah ini tuh enak banget. Ini ada jendela-jendela besar. Lanjut lagi. Jadi di sini ada 3 kamar tidur, yang di bawah itu 1 kamar tidur. Sekarang kita lihat dulu ke kamar tidur yang di bawah. Ini juga pintunya kokoh banget ya. Ini bisa ditempatin untuk kamar tidur tamu, atau kalau punya anak 2 bisa jadi kamar tidur anak ya. Sini ada jendela yang besar lagi yang bisa dibuka untuk area yang sini nih. Nah, dia juga menghadap ke carport. Enak ya? Enak banget. Walaupun jendela satu gitu, tapi dia tinggi ke atas. Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara udah enak banget. Dan di sini kamar mandinya, wah, kamar mandinya tuh kekinian banget. Iya. Udah pakai keramik-keramik seperti ini nih. Keramik-keramik ini lagi trending banget di tahun 2021 lah ya. Ini udah ada wastafel, terus shower, dan klosetnya udah kloset duduk. Lanjut, di sini ada kitchen set, tapi ini semua opsional ya. Nah ini bisa teman-teman gunain, jadi kitchen set seperti ini nih, referensi aja ya. Di sini juga ada jendela lagi, jadi untuk masak, misalkan nggak mau apa masakan wangi masakannya nggak ngumpul di dalam, bisa dibuka juga ininya. Cuman udah emang udah pakai ini sih, udah kesedot kesini ya. Ini juga praktis banget di bawah tangga, dibikin partisi-partisi seperti ini. Jadi barang-barang tersusun rapih. Bisa taruh lemari es di sini. Oke, kita lanjut ke lantai atas. Ini juga udah pakai kayak kayu-kayu gini ya, ininya gagang. Tiang ininya apa namanya, tiang lantainya, tiang tangganya, sorry. Oke, pas kita naik kita dihadirin lagi sama jendela di atas tangga ini.
cukup besar. Dan ini bisa dibuka juga. Wah, kita langsung menghadap ke area taman di bawah tuh. Enak banget, jadi tangganya berarti nggak usah pakai lampu juga udah terang, teman-teman. Sampai ke atas lantainya masih pakai homogeneous tile 60x60 ya. Oke, kita ke kamar mandi dulu deh. Jadi di atas ini ada kamar mandi lagi, sama kayak di bawah. Kamar mandinya dindingnya udah pakai seperti ini nih. Lampunya juga sampai kamar mandi pakai downlight. Lanjut, di samping kamar mandi itu ada kamar untuk anak. Ini ukurannya sama kayak di bawah sepertinya nih. Dan di sini ada jendela lagi yang bisa dibuka di sini nih. Ini lebih besar lagi nih jendela yang bisa dibuka nih. Nah, kita langsung masuk di kamar utamanya. Jadi kamar yang paling besar di tipe ini. Wah, luas banget teman-teman. Oh, ternyata kamar mandinya ada 3. Jadi 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Jadi sebelum kita ke kamar mandi yang ada di dalam kamar utama, kita lihat dulu ke sini. Ini tempat tidurnya udah tempat tidur yang besar banget, king size. Dan ini jendela lagi di sini. Besar banget jendelanya. Yang bisa dibuka yang di area pojok sini, teman-teman. Teman-teman bisa, ini sekarang kan lagi ngetren yang bisa buram sendiri ya. Bisa tuh dipakein di sini nih. Jadi nggak perlu gorden. Di sini ada jendela juga yang menghadap ke sisi hook. Nah, ini bisa dibuka juga nih. Jadi untuk pencahayaan di kamar tuh udah enak banget. Oke. Nah, ini dia kamar mandi di area kamar utama. Yuk, kita ke sini. Ini kamar mandinya untuk lebarnya sih kecil, tapi panjang banget. Jadi satu kamar gini nih panjangnya. Ini deh. Nah, ini untuk area mandinya. Ada shower, di sini ada wastafel. Di belakang teman-teman itu ada klosetnya. Jadi konsepnya manjang banget. Terus pintunya juga keren, pintu sliding gini. Karena untuk mandi di sebelah situ, jadi kemungkinan untuk basahnya ini apa? Pintunya itu jarang banget ya karena mandinya sebelah situ. Oke teman-teman, jadi ini tipe Collins. Jadi ini tipe yang paling kecil di perumahan ini. Dia luas bangunannya itu 60 dan luas tanahnya itu 72. Untuk lebarnya dia 6x12. Ini walaupun lebar 6, tapi karena tamannya hanya sedikit di area sisi sebelah sini, carport ini terlihat luas. Luas banget ya. Yang pasti carportnya dia udah pakai rabat beton dan juga ada aliran air seperti ini nih. Hujannya makin deras teman-teman. Dia semua model tipenya seperti ini untuk pasar depannya, dinding depannya, dan juga yang pasti sampai tipe terkecil juga ada batu-batuan seperti ini. Oke, jadi enaknya di sini ya tuh. Jadi ada salah satu sisi
yang dia nggak langsung dempet-dempetan sama rumah samping. Dia masih ada halaman seperti ini nih. Kenapa kayak gitu? Untuk jendela di area sampingnya nanti. Kita lihat di dalam ya. Yuk. Dia masih tetap ada pilar seperti ini yang besar. Dan juga topi-topiannya udah pakai, yang pasti udah pakai cor-coran. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Jadi untuk pintunya sama, tetap pakai engineering wood. Ini karena tipe lama mungkin pakai handle ini, tapi yang baru itu pakai smart door lock. Sama seperti yang tadi, jadi ini yang ini tipe A. Untuk lantainya dia 60x60 homogeneous tile. Tapi yang lagi dipasarin itu yang tipe B, lantainya 40x40. Ini tanah 72, tapi luas banget ya. Kelihatannya luas banget. Karena apa? Yang tadi gue bilang, dia ada jendela di sisi sini nih. Ngebuat rumah tuh semakin luas, dan juga pencahayaan dan sirkulasi udara juga semakin baik ya. Nah, ini jendela ke arah samping. Makanya tadi area sini tuh nggak berdempetan langsung sama rumah tetangga. Untuk ini fungsinya. Di sini juga tetap ada jendela lagi untuk menghadap ke halaman belakang. Nah, di sini teman-teman bisa jadiin untuk tempat meja makan. Oh iya, ini juga bisa dibuka ya. Jadi sambil makan, nikmati udara kayak hujan-hujan begini nih, enak banget nih. Dibuka angin semeriwing dari luar. Ini untuk kitchen ya. Kitchen setnya di sini. Bagus ya. Bagus banget. Ini bisa ditaruh untuk lemari es. Di area sini bisa dibikin untuk area ruang tamu atau ruang keluarga. Karena di sini dibikin TV juga bisa. Sekarang kita lihat ke atas yuk. Jadi kamarnya semua ada di atas teman-teman. Oh iya, lampunya itu semua juga ada pakai lampu downlight. Dan ceilingnya juga cukup tinggi. Sebelum naik ke lantai atas, di sini ada jendela lagi untuk pencahayaan juga di area tangganya nih. Yuk kita naik ke atas. Tangganya juga dipermanis dengan ada lis-lisan kayu seperti ini nih. Oke, jadi di rumah ini ada dua kamar dan satu kamar mandi. Kita lihat ke kamar sebelah sini dulu. Ini kamar yang kecil, jadi kamar untuk anak. Yang bisa teman-teman lihat. Nih, cukup luas ya. Dan di sini ada jendela besar lagi menghadap ke sisi belakang halaman. Tapi bisa juga ngeliat ke tetangga belakang nih. Jangan jadi ngintip. Jangan jadi ngintip ya. Atau jangan lupa dipakai gorden nanti kalau kita lagi pakai baju atau apa kelihatan dari luar. Sebelum ke kamar utama, kita ke kamar mandinya nih. Ini kamar mandinya panjang. Luas banget. Nah, ini untuk area mandinya di sini. Dan di sini ada ventilasi sirkulasi udara ya, ventilasi nih. Sama semua nih. Dinding keramiknya tuh model-model yang kekinian banget. Ayo, itu di kids. Itu buat colokan heater ya. Di sini yang pasti klosetnya, kloset duduk Toto American Standard atau setaranya. Terus ada wastafel juga. Oke. Dan ini kamar utamanya. Luas banget, gede banget. Teman-teman bisa lihat. Kamar apa? Tempat tidurnya tuh udah yang gede. Terus di sini juga bisa ditempatin lemari yang super besar seperti ini. Nah. Ini gede banget kan lemarinya.
Di sini ada jendela juga. Umpet dia di sini nih. Ini Bu, ini inspirasi juga dibuat jadiin meja apa? Buat kerja. Tapi sambil menikmati udara nih, kalau lagi kayak adem kayak gini enak nih dibuka. Udaranya semriwing. Terus di sini jendela juga besar yang menghadap ke karpot. Oke, nih. Wah, gede banget. Udara lagi. Segar banget udaranya. Oh iya, di sini juga semua dikasih pohon ya, teman-teman. Masing-masing rumah ada pohonnya. Jadi nanti kalau pohonnya udah besar, rumah makin kelihatan adem. Oke, ini tipe yang satu. Jadi ini tipe yang borke. Untuk luas bangunannya 72. Luas tanahnya tuh 84. Untuk lebarnya dia 7 x 12 meter. Sama ya. Ini karpotnya lebar banget karena dia 7 meter. Bisa lah ini untuk 2 mobil. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Nah, kalau tipe yang ini, ini tetap di samping ya pintunya. Tapi di sini tuh area untuk tamannya nih di sisi sini. Seperti yang tadi gue bilang, semua tipe tuh ada sisinya yang nggak terlalu mepet sama rumah tetangga. Yuk, kita masuk ke area rumahnya. Wow. Oke, ini sama pintunya pakai engineering wood. Dan semua kusen-kusen jendela itu pakai aluminium. Ini lebih lebar daripada yang tipe tadi yang 6x12, karena ini 7x12. Di sini buat area ruang tamu atau bisa jadiin untuk area ruang keluarga. Oh iya, di situ ada jendela yang cukup besar. Wow. Kalau ini jendelanya modelnya geser nih teman-teman. Enak banget nih. Ceilingnya juga tinggi, cukup tinggi, dan dia pakai lampunya sama lampu downlight semua. Terus inilah mereka tuh perumahan ini. Emang mementingkan untuk pencahayaan dan sirkulasi udara ya. Karena setiap rumahnya pasti ada jendela samping seperti ini nih. Jadi terlihat seperti teman-teman punya rumah di hook. Jadi nggak bener-bener tembok rumah tetangga. Di situ juga ada jendela lagi yang bisa dibuka itu pastinya. Karena itu area untuk ke arah taman. Nih, bisa dibuka kan, ada pintunya, pintu sliding. Ke area tamannya. Sini bisa teman-teman tempatin untuk area makan, meja makan di sini. Nah, ini untuk kitchen setnya, untuk dapurnya. Sini di situ juga ada jendela nih, kecil. Tapi untuk sirkulasi kalau lagi masak pas banget yang ini nih. Nah, jadi ini area-area penyimpanan di bawah tangga nih, bisa pakai apa namanya, lemari es atau segala macam. Ini penyimpanan-penyimpanan lainnya. Nah, di sini kamarnya juga ada 3. Nah, ini kamar untuk ibaratnya untuk tamu ya, atau untuk anak, atau bisa jadi ruang kerja juga bisa nih, enak di sini. Ini jendela lagi. Siap. Terus di lantai bawah ini juga ada kamar mandi juga. Ini kamar mandinya. Sama dia. Dindingnya seperti ini. Terus wastafelnya ada sekelas toto atau setara. Terus klosetnya duduk.
Yuk, kita naik ke lantai 2. Kuat ya? Kuat lah. Ini desain tanggalnya juga keren banget, cantik nih. Kalau dilihat ini hampir sama kayak tipe yang paling besarnya nih modelnya. Nah, ini jendela lagi di area tangga. Oke. Ini kita ke kamar mandi dulu. Jadi ini kamar mandi untuk area di atas. Dan ini kamar untuk kamar anak. Ukurannya sama kayak yang di bawah. Ini ada jendela besar. Wah. Oke. Cukup untuk satu tempat tidur dan di sini ada meja belajar. Sekarang kita masuk ke kamar utama. Jadi benar-benar ini ya. Banget. Jendela gede banget. Tuh. Di sini juga ada jendela lagi. Ada dua buah jendela nih. Makanya enak banget nih perumahan ini. Jadi dia bikin kayak semi-semi hook lah. Dan di sini ada kamar mandi juga di kamar utamanya. Secara layout dalamnya itu hampir sama kayak yang tipe besar, cuman ini lebih kecil ya tadi ya. Kalau tipe yang besar itu kamar mandi di kamar utama itu panjang gitu kan. Kalau ini agak sedikit lebih kecil. Karena itu tadi lebarnya di sini 7 meter. Gimana teman-teman, udah lihat kan tadi review kita untuk 3 contoh rumahnya untuk perumahan Grand Surya Estate di daerah Bekasi. Jadi untuk alamatnya itu dia di jalan underpass kota Bekasi. Dia tuh sekitaran 12 menit ke pintu tol dan juga ke stasiun Bekasi. Rumahnya tuh modelnya eksklusif banget, terus juga ya tadi ya, jadi kayak semi-semi hook, yang pasti dia pasti ada kayak area hooknya di area samping. Terus di sini ada fasilitas lengkap seperti kolam renang, terus children playground, garden area, function hall, lotus pond, terus ada area permainan tradisional. Jadi seperti kayak congklak, terus apalagi ya, pokoknya yang tradisional lah di sini ada. Terus security pasti 24 jam. Ada CCTV-nya juga. Terus banyak promo-promo lainnya. Oke. Kalau teman-teman tertarik, langsung aja hubungi kontak link yang ada di deskripsi nih. Jadi tinggal klik, dia langsung masuk ke WhatsApp. Gak banjir. Oh iya, di sini yang pasti gak banjir. Terbukti di tahun 2020, itu kan banjir besar tuh daerah Bekasi. Di sini gak banjir, jadi aman banget. Oke? Kita juga hujan seharian nih. Ini kita hujan seharian juga gak ada tuh. Area-area yang tergenang di sini. Yang pasti udah baik banget di sini. Oh iya. Listriknya juga underground. Semua, udah nggak ada listrik bergelantungan di depan rumah teman-teman.
Oke, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari rumah. Pokoknya jangan lupa di like, terus komen di bawah kalau ada pertanyaan, di subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, dadah. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah.